Hai, jadi hari ini kita akan masak siput cungkil. Jadi ini adalah siput cungkil yang kami beli daripada tamu Tambunan. Hari ini kami ada di kampung, jadi kami berpeluang untuk merasa siput cungkil. Tidak pasti sama ada size dia memang macam ni atau ada yang lagi besar. Jadi ini adalah bahan utama atau menu kita pada hari ini, yaitu siput cungkil. Oke, ini adalah size dia. Mau cakap medium tidak, kecil sangat pun tidak, sedang-sedang. Oke. Jadi ini siput cungkil, bahan utama. Dan inilah dia, rupa dia. Mungkin ada yang sudah pernah makan, ada yang belum pernah makan. You can see my video. So, ini ada bahan seterusnya, yaitu rempah kari ikan, serbuk kunyit, garam, dan ajinomoto ataupun serbuk perasa. Seterusnya, ini adalah sos tiram dan juga sos cili. Dan ini adalah bunga kantan, cili padi, bawang merah, dan juga bawang putih untuk menyedapkan lagi siput cungkil kita pada hari ini. Oke? Terima kasih.